qasidah. Pergi kubur, ha, selawat ke, baca Al-Quran ke, qasidah pula di kubur. Bukan benda baru. Telah berlaku pada zaman ini, yang mana dia pergi kubur, minta ampun pada Allah dan minta Rasul supaya tolong dia minta ampun pada Allah bagi pihak dia. Maka tak lama selepas tu, Imam Al-Utbi yang dengar orang tu doa, dia pun mengantuk. Dia tertidur di depan makam Nabi. Lalu dia pun tidur dan bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Utbi, segera pergi berjumpa dengan lelaki itu dan khabarkan berita gembira bahawa Allah telah mengampuninya." Allah Taala telah mengampuninya. Ni kita kalau ada peluang umrah haji, kalau boleh buat begini, harap-harapnya dapatlah seperti dia juga, Allah Ta'ala ampun. Tapi sekarang payah. Asyik kena halau je. Ha? Tak boleh syirik-syirik. Ha, tak boleh doa menghadap makam Nabi syirik. Ha, jadi kita bukan doa menghadap makam Nabi, kita doa pada Nabi. Sejak bila doa, sejak bila doa ni kena menghadap kiblat? Ha? Solat menghadap kiblat. Doa kita bawa kereta kena menghadap kiblat. Oh, kemalangan lah. Kita bawa kereta, tengok depan kita tu ada orang mabuk bawa kereta. Kita pun nak doa, "Ya Allah, selamatkanlah aku daripada dilanggar oleh orang mabuk ni." Eh, tak ingat kena menghadap kiblat. Cari kiblat. Kiblat ni duduk sini. "Ya Allah, selamatkanlah aku." Tengok-tengok kita yang langgar orang mabuk. Ha, bukan menghadap kiblat. Doa tak payah menghadap kiblat. Ya, tapi macam-macam lah alasan tak bagi, syirik dan sebagainya. Maka ini dilakukan oleh lelaki tersebut, dan Utbi ini menjadi saksi bahawa Allah Ta'ala ampunkan dosa orang yang bertawassul begitu. Sebab itu jangan pelik. Jangan kita pelik bila ada ulama. Lainlah orang awam, orang jahil, itu lain cerita. Ni ulama bila pergi kubur, kalau dia pergi seorang-seorang, saya rasa tak adalah masalah tak. Tapi bila dia pergi, mesti ramai anak murid, pengikut dan sebagainya pergi. Bila pergi kumpul dekat masjid, dekat dengan kubur tu, baca Yasin ke, baca Al-Fatihah ke, baca Qul Huwallah ke, sama. Kita baca Al-Quran, sedekah pada si mati. Itu disebut oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab dia. Ha? Baca Al-Quran di depan si mati, di depan kubur. Ha? Kemudian kita doa. Doa bukan doa, doa ya, "Wahai si mati, wahai si mati." Bukan, doa pada Allah. Ya, kita sebut nama si mati, tawassul. Ya, kita sebut nama si mati, kita doa, "Ya Allah, rahmatilah si fulan bin si fulan." Doa. Apa masalahnya? Oh, qasidah di depan kubur. Ni kisah ni, dia baca, dia baca syair ni. Syair-syair ni qasidah lah zaman sekarang. Jadi apa yang pelik? Yang peliknya kita jahil, satu. Yang keduanya kita kena tipu. Ha, kena tipu. Jadi bila orang pergi kubur, ziarah kubur tu sunat. Ha, kemudian sedekah pahala pada si mati tu digalakkan. Baca Al-Quran kepada si mati pun digalakkan. Doa pada si mati itu disunatkan. Ha? Memuji si mati. Imam Asy-Syafi'i, dia pergi kubur Imam Lais bin Sa'ad, dia puji Imam Lais. Puji Imam kubur ni, Imam Lais duduk dalam kubur, dia puji Imam Lais. Syair-syair ni puji, ni baca syair kan puji Nabi. Jadi apa masalah? Ada dalil, ada hujah, ada sandaran. Tetapi bila orang buat gitu, apa yang mereka gelar? Kuburiyun. Saya tak tahu istilah kuburiyun ni apa maksud. Ha? Kena tanya dia. Kalau dia kata kuburiyun maksudnya penyembah kubur, maka dia telah mengkafirkan orang-orang yang buat. Berat. Kafirkan orang yang buat. Padahal dia buat apa yang salah? Apa yang salah dia buat? Tak ada salah. Sehingga dalam kitab ada sebut tentang mencium
batu nisan. Mencium batu nisan, adakah dibolehkan? Dibincang di dalam kitab-kitab fatwa. Ulama kata diharuskan mencium batu nisan si mati tadi, kerana takluk kita cinta kepada si mati, sayang kepada si mati, maka kita tak boleh nak cium dia. Kita cium yang apa yang dekat pada dia. Cium bukan sembah. Disebutkan oleh para ulama boleh. Yang kita pergi kubur, ambil gambar, pegang gitu. Takkan tak boleh? Orang nak pergi cium dengan orang yang pergi ambil gambar, pegang, pegang apa batu nisan, makam orang, makam sahabat, pergi pegang gitu. Sama je, sama. Kenapa bila kita orang buat, ulama-ulama kami buat dituduh kuburiyun, tapi ulama kamu buat, tokoh-tokoh kamu buat, oh tak apa. Tak apa. Tak apa kat mana? Oh tak apa, dia doa tu bukan doa pada si mati. Bukan minta pada si mati. Itu yang kita buat. Dan dia pegang kubur sebab dia sayang pada sahabat. Hari itu pun juga kita buat. Tapi kita dituduh penyembah berhala. Ha, penyembah kubur. Sehingga ada orang, geng-geng dia orang, cyber trooper dia orang, dia buat satu kartun. Dia kata zaman dahulu pergi minta, ya wahai Uzza, wahai Latpa, minta pada berhala. Sekarang pergi ke kubur Tok Syekh, wahai Syekh sekian-sekian, dia nak peli kita. Kita letak gambar tokoh dia begitu, dia marah pula. Jangan kita petikan. Kita buat gitu bukan kita nak tuduh dia kafir tak. Kita kata dia kuburiyun bukan dia kafir. Tetapi kita kata kuburiyun ni, kalau kamu kata orang yang pergi kubur doa, tawasul, syair ke, qasidah ke sebagai kuburiyun, maka tak ada beza dengan orang-orang di kalangan kamu pergi ziarah kubur ayah dia. Ha? Boleh buat syair ke lagi? Ha? Tak ada beza, sama. Kalau kami ni kuburiyun, maka tokoh kamu pun kuburiyun. Kami tak kata kamu, tokoh kamu menyembah berhala, menyembah kubur, tak. Kerana kami pergi kubur pun kami tak menyembah kubur. Tetapi bayangkan kalau orang-orang yang gelar seseorang tu kuburiyun dengan bersangka bahawa itu adalah penyembah kubur, maka itu namanya takfir. Telah berlaku pengkafiran. Ha? Telah berlaku pengkafiran. Seperti mana yang kita baca tadi, seseorang yang yang menghukum kafir kepada seseorang yang bertawassul kepada jah kedudukan Nabi Muhammad, maka dia telah mengkafirkan seluruh umat Islam. Muka surat 131. Dia telah mengkafirkan majoriti umat Islam yang terdiri daripada para ulama umat ini. Kerana tawassul dengan baginda adalah termasuk di dalam apa yang telah diijmakkan ke atasnya oleh mazhab-mazhab para imam yang empat yang diikuti. Kita pun pelik. Kenapa isu ni nak dibesar-besarkan? Dia tak ada lain, tak ada lain. Dia melainkan nak membunuh karakter seseorang. Saya ingat dulu ketika Malaysia PKP. Ketika tu bila PKP naik kerajaan baru. Naik kerajaan baru. Bila naik kerajaan baru, dapat menteri baru. Antara menteri baru yang naik tu adalah bekas mufti wilayah. Bila dia naik ke menteri, maka tempat mufti wilayah kosong. Jadi siapa yang nak dilantik sebagai mufti wilayah? Oh, panjang. Panjang peperangan masa tu. Walaupun masing-masing di rumah, tapi dia punya perang tu begitu panjang. Sampai masuk dalam berita. Jarang orang duk bergaduh dalam Facebook ni masuk dalam berita. Tapi masuk dalam berita. Ha, sampai ada orang buat apa orang panggil? Apa undian ke apa orang panggil? Ha, poll. Ha, dia orang buat poll. Untuk siapakah mufti yang nak dilantik. Masa tu nama yang leading Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Nama yang leading, nama yang atas. Yang kita pelik, orang yang dah jadi mufti pun nak jadi mufti wilayah. Dia mufti dah. Tapi sebab mufti wilayah kosong, dia pun nak jadi mufti juga. Peliklah. Jadi masa tu bila
nama Habib Ali naik, masa tu apa yang mereka buat? Mereka sebarkan gambar-gambar Habib Ali pergi kubur. Kita lah tengok, apa masalah orang ziarah kubur? Tapi dia gelar Habib Ali kuburiyun. Habib Ali Zainal Abidin bukan Al-Hamid lagi. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kuburiyun. Al-Kuburi. Apa maksud dia? Kalau kita tanyalah, penyembah kubur. Penyembah kubur. Ini yang berlaku zaman kita. Negara kita begini. Dia setakat awal-awal ni dia baru label. Label Capaliyun. Ni capal. Atas apa? Atas kopiah ada logo capal ke, tepi ada logo capal ke? Pakai lidah ada logo capal, Capaliyun, penyembah capal. Maka itulah yang berlaku, yang mana kita tengok masyarakat umat Islam ni semakin lama semakin ekstrim. Oh, makin ekstrim. Penyembah kubur, penyembah capal. Dia baru setakat tu, baru label. Dia akan pergi satu tahap lagi, iaitu mengkafirkan secara jelas. Tadi kafir dah kalau ikutkan. Penyembah kubur, penyembah capal. Itu kira dah kafir kan? Pentakfiran dah berlaku. Orang yang tawasul ni orang yang syirik. Dah ada lah tu. Tapi dia tak direct. Dia tak kata lagi, kamu ni kafir lah. Dia tak kata Habib Ali ni kafir. Ustaz Zahidul ni kafir. Dia tak direct lagi. Tak direct lagi. Dia akan sampai satu tahap, dia direct. Bila dah sampai tahap, dah direct, orang dah jadi normal untuk menuduh seseorang kafir. Dia akan satu tahap lagi, yang ni berlaku dah di negara luar. Iaitu menghalalkan darah. Dia halalkan darah. Ini banyak. Zaman sekarang, tahun lepas, ada tiga ulama yang saya kenal ditembak. Ditembak dengan pistol. Kerana bagi mereka, ulama ni dah halal darah. Boleh dibunuh. Syekh Ramadan Al-Buti yang dia tengah mengajar tu dibom kerana dihalalkan darahnya oleh seorang ulama yang terkenal. Kalau saya sebut nama orang kenal, Syekh Ramadan Al-Buti, dihalalkan darah. Dan banyak lagi lah. Bila dah halal darah, dia akan semua orang boleh membunuh. Sebab bila dihalalkan darah, difatwakan darah orang ni halal, boleh dibunuh, maka orang Islam tak lagi rasa bersalah untuk membunuh orang. Dia satu tahap yang keseterusnya. Dia akan sampai tahap lagi menentang. Menentang mana-mana institusi, mana-mana pihak otoriti, mana-mana negara ataupun pemerintah. Itu tahap yang seterusnya. Dia akan jadi panggil puak pemberontak ataupun puak pembebasan, macam-macam lah. Dia panggil, dia diri sendiri dia rasa golongan mujahidin. Padahal dia tu pemberontak. Dia akan sampai tahap tu. Seperti mana yang berlaku di Lubnan, di Syria, Daesh, ISIS tu. Ini golongan macam ni. Isu apa yang dimainkan? Tawasul, istighasah, isti'anah, ziarah kubur, tabaruk. Ini sama. Malaysia dah ada tapi belum sampai tahap tu. Maka kita minta lindung anak cucu kita daripada golongan ini. InsyaAllah selamat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.